Terima kasih teman-teman, um, jumpa lagi di gelaran uh, Kuliah Kamis uh, dari Akademi dan uh, terima kasih buat sponsor kita Radia Lab Teknologi uh, perusahaan software yang sudah berdiri dari 2011 dan ini kebetulan banget uh, hari ini kita kedatangan tamu yang punya peran besar buat Radia uh, dimana um, sedikit cerita ya. Uh, Tamu kita adalah Pak Irving. Apa kabar Pak Irving? Baik baik. Kita udah ngobrol itu dari 2011 kali ya atau 2010 saya lupa. Nah gara-gara uh, saya dan co-founder saya Tito menang Imagine Club 2010, kita dikirim ke, ke Polandia waktu itu mewakili Microsoft, jangan eh, mewakili Indonesia untuk lembaganya Microsoft. Jangan ditanya, menang atau enggak ya? Jawabannya udah jelas ya, tentu tidak ya. Kalau menang, saya mungkin udah di Microsoft Pak. <laughs> <laughs> tapi kita belum beruntung, um, tapi memang uh, sedikit cerita. Pak Irving menginspirasi uh, final yang di Warsawa, walaupun kita nggak juara. Jadi juara satunya itu terkait uh, pendidikan. Eh, sorry, kesehatan Pak bagaimana komputer bisa menolong orang yang nggak bisa bahasa isyarat. Thailand. Yang juara dua itu dari, saya lupa Eropa Timur, lebih sakti lagi Pak. Orang yang cerebral pals palsi, dikasih brain interface, dia bisa ngetik SMS. Mantap. Kalau di giginya itu apa naik apa gitu ada Nah yang juara tiga yang menginspirasi kami. Kenapa kita bikin akademi? Itu beliau yang presentasi itu orang India. Dia tapi sekolahnya di New Zealand. Solusinya menarik dan cocok buat India. Kalau cocok di India biasanya cocok di Indonesia. Hmm. Yang dia bikin ini Pak. Gimana sih caranya deliver konten ke rural area? 2010 ya, kalau sekarang hmm. ya internet aja lah, nggak usah ribet. Iye, 2010, <laughs> 2010. Yang dia bikin itu siaran radio aja pak. Di sananya dia bikin decoders hmm. USB colok ke laptop, digital contentnya kedeliver. Cuma memang waktu itu POC. Dia bikinnya hmm. file Notepad yang dikirim gila gak, 2010. Luar biasa. Ya, yeah, it took us, Radia several years to understand that education is the most, maybe several things ya, yeah, important dalam hidup kita. Sandang pangan papan, tapi kalau itu sudah terjadi, nextnya apa sih? Health sama education. Hmm. Nah, ini yeah. yang uh, membuat kita uh, sangat bersemangat mm. mengerjakan akademi. Dan waktu itu 2010, solusi dari saya Tito itu terkait. Bagaimana kita mendeteksi pandemi, Pak? Lebih cepat. Nah, hmm. itu kita bangun solusinya di atas Microsoft Azure, kemudian menggunakan query Bing, ya. Karena katanya orang searching dulu kalau flu itu. Hmm. Uh, premisnya. Waktu itu kita, kalau Imagine Cup tuh kan kerennya ini ya, selesaikan permasalahan yang paling sulit di muka bumi. Loh, apa kan? Kan dia kasih SDG hmm. kan, Sustainability Development Goals masalah kelaparan pemberdayaan perempuan whatsoever waktu itu ada yang klinik. gimana kita menyelesaikan masalah yang belum terjadi nah itu tesis kami hmm. makanya konsepnya jadinya early early detection early warning early response which is yang pak Irving sempat bilang kan? tracing ya untuk semua pandemi kayak gitu pandemi modelnya gitu karena memang waktu itu kita ngomongin flu burung ya habis flu burung habis itu ada flu babi ya. waktu itu kita berkelakar gimana kalau ada flu sapi Gimana kalau ada flu kodok? Kita harus bikin gitu loh. Nah, waktu orang riwe riwuh peduli lindungi sih, ya kita senyum-senyum aja. Ya, eh, bukan apa-apa. Bukan pernah bikin, enggak. Tapi, oh, gitu. Oh, iya-iya dulu. Nah, itu kan kita dibantu dengan Azure, Pak. Ya, cloud Computing-nya Microsoft waktu itu very early, 2009. Launching, dan kita tahu, bahkan saya sama teman-teman kan bikin buku PHP on Azure, kan, waktu itu atas yep. uh, berkat Ide-ide dari pak Irving ya ja, ini kan yang banyak coders PHP gimana cara nandingkan Azure karena kita tahu Azure ini kan kayak salah satu merek teh terkenal kan apapun makanannya minumnya adalah teh ini nah kalau ini kan apapun bahasa pemrogramannya cloud computingnya Azure Azure nah ini gimana sih perkembangannya dari 2009 kalau orang dulu kan ngomong ini cloud 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 Oppo iki negeri di atas awan atau apa ternyata yang rame makin kesini kan gimana cara kita empower developer supaya lebih produktif nggak ngomongin Betul. lagi masalah server lah beli server baru datang belum kena custom biaya cukai ribet gitu kan yep. nah makanya kita undang pak Irving untuk ngasih insight ini apa sih gitu Azure dan apa sih Azure Kubernetes kan karena apa apa tuh Kubernetes kube ya. bahkan bukan Kubernetes kan K8S yes. gitu kan cara bacanya aja tepuguh pak Kayak orang Sunda aja bingung nih bacanya apa K8S atau apa gitu kan. Ya, k 48 atau apa. Nah mohon kami dijelaskan di kuliah kamis ini eh, Pak dosen kami dari Microsoft. Silahkan Bapak Buka perkenalan diri. Lalu tolong jelaskan nih teman-teman eh, udah berapa Mas Arif Partisipan kita? Sejuta ya? Udah sejuta, sejuta orang ya di Youtube. Udah sejuta orang. Betul. Udah sejuta orang. Nah mohon kami dikasih pencerahan. Mengenai Azure Kubernetes, Silakan, Pak Irving. Waktu dan okay. tempat, oke, sip. Thank you, thank you Puja, thank you teman-teman semua. Um, saya share screen dulu ya. Mohon maaf kalau agak terbata-bata, pas presentasi karena nggak biasa pakai Zoom. <mohon> share screen, semoga tidak salah ya. Screen yang di-share udah kelihatan ya slide-nya ya jadi perkenalkan nama saya Irving Huta Galung saya adalah uh, senior cloud solution architect dari Microsoft uh, saya udah kerja di Microsoft bulan ini ya bulan ini itu my 14 anniversary jadi saya udah kerja 14 tahun di Microsoft dan seperti tadi Puja bilang um, kerjaan saya udah udah cukup banyak ya sebelumnya jadi sebelum saya jadi cloud solution architect saya udah pernah di tim evangelism juga. Jadi e, sering ya bantu-bantu teman-teman lah gitu ya di startup, di community. Nah, sekarang saya tugasnya sebagai cloud solution architect itu biasanya bantuin customer, enterprise customer gitu ya. Jadi e, top customer-nya Microsoft di Indonesia kalau mereka lagi mau pakai Azure, ya saya yang bantuin gitu ya. Baik dari sisi architecture, infrastructure dan lain-lain. Nah, untuk topik kali ini kemarin Puja mengusulkan yuk bicarain soal Kubernetes karena memang lagi apa istilahnya ya, lagi hot lah ya. Kayaknya nggak ada customer yang nggak pakai Kubernetes. Kenapa? Nanti saya jelasin. Nah yang saya mau jelaskan sebenarnya adalah eh, kenapa harus di Azure gitu kan ya Kubernetes itu apa dan kenapa harus di Azure gitu. Nanti nanti saya akan share beberapa hal. Oke. Okay. Um, jadi singkat aja ini bagian perkenalan Kubernetesnya. Um, saya ngambil dari Wikipedia ya. Jadi Kubernetes itu pada dasarnya adalah container orchestration. Jadi ini bukan forumnya untuk bicarain container itu apa gitu ya. Tolong di search aja gitu ya. Container Docker container itu apa gitu. Tapi kita akan bahas di sini justru adalah masalah orchestrationnya karena ketika aplikasi kita udah dibuat pakai container kan tujuannya supaya bisa di -deploy dimanapun gitu kan tapi begitu eh kalau container cuma satu 5, mungkin oke okay lah gitu ya. Begitu udah ngomong 20 kontainer, begitu ngomong 100 kontainer kok jadi pusing ya gitu. Makanya Kubernetes ini dibuat gitu. Makanya gambarnya Kubernetes itu kan kemudi ya, kemudi kapal gitu ya. tujuaranya e, tujuannya kita bisa mengemudikan gitu kapal kontainer ini gitu ya, supaya jadi lebih automated e, scale-nya, deployment-nya, manajemennya gitu. Yang create ini Google, kemudian Google me menghibahkan gitu ya, bisa dibilang gitu bahasanya. Karena kalau di dunia intellectual property nggak bisa tuh ya, langsung kita ya udah, kamu yang maintain gitu nggak bisa jadi uh, dihibahkan intellectual property nya ke satu institusi namanya Cloud Native Computing Foundation (CNCF). Jadi sekarang dimaintainnya oleh CNCF, jadi sekarang code nya Kubernetes itu bukan cuman dari Google gitu, ada banyak company termasuk Microsoft juga. Nanti saya jelaskan di belakang gitu ya apa saja sih kontribusi kita. Gitu. Ini founder inisialnya ada empat gitu ya. yang menarik itu adalah salah satunya itu Brandon Burns sekarang kerjanya di Microsoft justru gitu ya. Jadi kalau dilihat nih foundernya empat orang itu udah nggak ada yang di Google justru gitu. ada satu di Microsoft, ada dua di VMware, dan satu udah bikin startup namanya ChainGuard gitu. Itu ya. jadi Brandon Burns itu saya pernah dengar dia presentasi soal Kubernetes memang ya wow gitu ya banyak sekali ide-ide yang dia mau implement di sana. Nah anyway, kenapa Kubernetes ini momentumnya besar? Saya kasih contoh aja gitu ya. Sampai dengan tahun ini gitu ya, kayaknya lebih dari 75% organisasi di dunia itu pernah running Kubernetes. Itu kuncinya. Jadi kencang banget gitu ya. Jadi agak bukan masalah ketinggalan zaman atau apa sih gitu ya, tapi kalau sampai kita belum pernah nyoba minimal gitu ya, containerization atau bikin aplikasi dalam kontainer terus nyoba pakai Kubernetes itu jadi agak ketinggalan dari uh, trennya gitu ya. Uh, kenapa bisa seperti itu? Karena memang Kubernetes ini memang uh, banyak yang pakai gitu ya. Uh, dan as usual gitu ya, seperti biasa kalau udah banyak yang pakai, makin banyak yang pakai kan prinsipnya itu ya. Ketika kita udah mencapai satu titik critical mass tertentu ya udah langsung jalan sendiri aja gitu rame gitu. Dan karena Kubernetes ini dari awal memang open source dan vendor neutral jadi uh, Google pinternya saat itulah dia langsung menghibahkan gitu ya ke CNCF. Jadinya semua company termasuk Microsoft merasa nyaman untuk memberikan kontribusi ke Kubernetes code-nya gitu. Ya jadi dan dia jadi jalan di mana-mana di Azure, di AWS, VMware, Red Hat gitu ya. Jadi ada banyak produk yang Uh, apa, memanfaatkan Kubernetes ini dan komunitas, apa komunitas supportnya tetap jalan gitu ya? Jadi, um, kalau ada apa-apa dengan Kubernetes ini, memang ya satu-satunya cara ya kita nanyanya ke community, karena memang hanya ada di community. Gitu. Gimana cara kerjanya? Saya singkat aja, karena tujuan kita sini bukan belajar Kubernetes itu apa gitu ya, tapi nanti mengenai di Azurnya gitu. Jadi, uh, saya langsung buka aja semua. Jadi di Kubernetes itu ada istilahnya Master Node, gitu ya. Ini e, Node utama. Dan di dalam Master Node inilah kita, e, ntar saya buat laser pointer. Oke, okay. di dalam Master Node inilah kita punya e, Controller Manager, kita punya Scheduler, terus ada API servernya yang kita pakai e, untuk mengirimkan perintah gitu. Jadi kalau ada yang pernah pakai Kubernetes pakai kubectl gitu ya, kube control itu maksudnya ini ya. Kubernetes control kita manggil ke API servernya. Dan dari master node inilah kita mengontrol banyak worker node. Nah, di sini kelebihannya. Jadi jumlah worker node-nya tergantung kebutuhan gitu ya. Dan apa saja yang bisa kita jalankan di situ ya banyak gitu ya. Tergantung kalau misalnya worker node-nya gede ya berarti banyak yang bisa kita jalankan. Kalau enggak, kalau kecil ya sedikit tapi jumlah worker note worker bisa kita buat banyak jadi hmm. e, aplikasi kita jalannya di sini nih yang si kontainer kecil-kecil lucu-lucu ini gitu ya nah dia jalannya di dalam sebuah pot dan di dalam pot eh, pot inilah yang dikontrol oleh si masternya jadi master node ini akan menentukan e, pot mana jalan di mana aplikasi mana jalan di mana gitu ya di node yang berbeda gitu ya. jadi e, nanti saya tunjukkan kalau misalnya di Azure tuh bisa Uh, lumayan unik gitu jadinya gitu ya bentuknya. Nah, Kubernetes itu sendiri nggak bisa sebenarnya jalan begitu aja gitu ya. Jadi memang ada banyak hal yang akhirnya membantu ke si Kubernetes gitu. Jadi baik itu dari sisi apa uh, yang simple-simple ya, security, governance, identity gitu ya. Nanti saya tunjukkan bagaimana uh, Azure membantu di situ gitu. Dan tentunya juga di luar itu ya, dari sisi developmentnya gitu. Ya. Gimana caranya kita tetap sebagai application developer kita buat aplikasi, kita bungkus dalam kontainer, gitu ya. Terus kita deploy ke Kubernetes gitu supaya dia bisa jalan. Gitu. Jadi ini nggak bisa terpisah nih. Jadi teman-teman uh, developer jangan cuma ngeliatin Kubernetes-nya aja gitu ya. Justru sebenarnya inti utamanya adalah bagaimana aplikasi kita nanti bisa jalan di Kubernetes. Gitu. Nah, ketika kita masuk ke Kubernetes di Azure apa aja sih yang dilakukan oleh Microsoft gitu ya karena yang unik dari Kubernetes di Azure ini adalah Kubernetes itu vanilla Kubernetes gitu persis sama itu Kubernetes yang sama yang ada di CNCF plek jalan gitu di Azure gitu jadi kalau ada aplikasi yang memang dijalankan di Kubernetes ya dimanapun itu di on-prem atau di mana kalau dibawa ke Azure ya jalan aja gitu karena memang kita nggak ngubah apa-apa dari sisi platform Kubernetesnya gitu dan jadi kita cuman ada menambahkan beberapa tools. Tujuannya supaya untuk membantu gitu ya, membantu uh, supaya Kubernetes-nya jadi lebih lebih mantep lah gitu istilahnya gitu. ya. Jadi nanti saya akan jelaskan satu-satu nih, gitu apa aja aspek-aspeknya dan bagaimana akhirnya jalan di Azure gitu dengan baik. Dan di Azure itu namanya jadinya Azure Kubernetes Service dan ini banyak banget gitu. Ini di seluruh Azure gitu ya Azure Kubernetes Service ini adalah yang paling grow-nya itu paling kenceng gitu ya dari seluruh service Azure yang manapun ini yang paling kenceng ini um, kalau dilihat di kanan bawah ini 2019 sudah lama banget udah tiga, tiga hampir tiga tahun gitu ya. dua setengah tahun lah gitu ya datanya di Indonesia juga udah banyak gitu hampir semua enterprise customer itu pakai Kubernetes gitu ya. jadi um, kalau ditanya perlu belajar kubernetes atau enggak ya udah nggak saatnya nanya lagi gitu ya karena memang harus. Tinggal masalahnya eh, memanfaatkannya seperti apa gitu kan. Nah, salah satu yang eh, yang kita tekankan banget di Azure gitu ya. Ketika pakai Kubernetes tujuannya adalah supaya mudah itu dulu gitu ya. Karena deploy Kubernetes enggak gampang loh. Sebenarnya gitu ya. Jadi kalau kita mau setup Kubernetes kita sendiri kita bikin pakai server gitu ya atau pakai VM gitu ya. Jadi kita harus bikin beberapa VM dulu untuk bikin apa master node-nya gitu ya. Terus kita punya uh, VM lagi untuk sebagai worker node, terus kita harus install Kubernetes-nya, setup dulu, gimana cara manajemen dan lain-lain gitu. Sementara kalau di Azure tinggal klik 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 jadi gitu ya. Karena memang tinggal kita setup aja gitu, simple. Dan apa yang menarik dari Azure adalah dan ini yang pertama gitu ya. Kan tadi kan saya sudah jelaskan ya, Kubernetes itu ada master node-nya. Master node-nya inilah yang dipegang oleh Azure. Dan ketika dipegang oleh Azure, kita serahkan ke customer, kita bilang, kalian nggak perlu bayar. Jadi yang menarik dari Azure Kubernetes Service itu free. AKS-nya itu free, Kubernetes-nya itu free, karena memang kubernetes sendiri juga free. gitu kan. Jadi kita tidak pernah nge-charge customer untuk master node ini. Yang dibayar oleh customer adalah worker node-nya. Gitu ya. Jadi kan tadi kan udah saya tunjukkan kan bahwa kalau di Kubernetes itu ada master node, ada worker node. Ya, worker node ini kan bentuknya VM sebenarnya gitu. Nah, itu yang dibayar oleh customer. Jadi, karena si Kubernetesnya sendiri juga auto scale, jadi bisa aja gitu jam 2 pagi yang hidup cuma satu aja gitu worker node-nya. Kalau jam 12 siang ketika lagi puncak-puncaknya mungkin ada 200 gitu. Bisa, bisa seperti itu gitu. Jadi, sangat cost efektif gitu ya karena si master node-nya gratis tapi worker node-nya ya tergantung kebutuhan karena dia auto scale. Jadi itu itu salah satu kelebihan. Terus yang kedua kita pastikan bahwa Azurnya apa karena salah satu kenapa orang pakai Kubernetes ini kan juga untuk masalah scaling gitu ya. Nah yang menarik di Azure adalah kita bisa nge scale AKS kita tanpa batas. Jadi karena kalau tadi saya balik lagi jelasin kan bahwa kalau di Kubernetes itu kan dia ada worker node gitu ya. Tapi kan biasanya worker node ini sengaja dibuat oleh customer gitu ya waktu deploy itu ada batasnya. Misalnya ya udahlah maksimum 10 ya worker node-nya. Kenapa ya masalah budget gitu kan. Jangan lebih dari itu kita nggak punya duitnya gitu ya. Um, tapi kan terus apa yang terjadi kalau misalnya ternyata memang lagi trafficnya tiba-tiba mendadak tinggi gitu. Apa artinya jadi, apa yang terjadi ya jadi terlalu sibuk gitu ya. Akhirnya busy gitu jadi kalau website-nya mungkin ya pas kita akses jadi nggak bisa diakses. Ya. Kan jadi aneh dong, masa di cloud tapi ada batasnya gitu kan. E, jawabannya simple gitu ya, ya bikin node-nya jadi bisa scale ke berapapun. Terus bayarnya gimana dong gitu kan, karena kan node itu mahal gitu ya. Karena dia VM kan gitu, jadi kalau kita bikin node baru itu mahal gitu. Nah, jadi dari Microsoft kita buat satu solusi, namanya itu virtual note, dan ini salah satu kontribusi Microsoft ke uh, Kubernetes community. Gitu ya, virtual Node ini kalau di Azure itu diimplementasikan dengan satu teknologi, namanya Azure Container Instance. Jadi, kalau pot-potnya, uh, pot-potnya kan aplikasi kita ditaruh di dalam container, kontainer di dalam pot gitu ya. Kalau di Kubernetes yang biasa, potnya nya di dalam node gitu ya. Nah, yang dilakukan oleh Azure adalah kalau misalnya kita cuma punya 10 node gitu ya. Terus kita tambahkan nih namanya virtual node gitu. Virtual node ini by default nggak dipakai. 10 node ini duluan gitu. Tapi begitu node kita habis, 10 itu penuh gitu kapasitasnya, maka ketika si Kubernetes perlu bikin pot baru karena lagi tinggi gitu trafficnya, maka dia otomatis deploy-nya di virtual node ini. Di teknologi namanya Azure Container Instance. Ketika nanti udah lewat dari peak hilang potnya. Dan yang menarik adalah Azure Container Instance ini you use gitu ya. Jadi kalau nggak dipakai nggak bayar. Gitu. Hanya kalau ada pot aja running di situ baru bayar. Gitu. Nah hal seperti ini membuat jadinya lebih fleksibel. Dan yang menarik kalau kita query gitu ya. Jadi kalau kita pakai query cube control gitu kan kan kita bisa lihat gitu, kapasitas dari masing-masing node. Virtual node ini kapasitinya tuh kayak unlimited gitu kelihatan gitu ya. Karena memang nggak ada batasnya. Azure Container Essence ini nggak ada batasnya gitu. Jadi mau potnya seribu juga di sini ya bisa aja gitu. Kalau memang lagi perlu. Itu hal yang kedua. Gitu. Jadi yang pertama tadi AKS itu basically free. Terus yang kedua kita nambahin ini gitu ya supaya apa virtual node namanya supaya bisa scale ke kapasitas berapapun. Gitu. Baru ya teman-teman tahu lah ya Microsoft kan dari dulu juga fokus kita itu adalah developer. Gitu. Jadi eh, Salah satu kontribusinya Microsoft ke eh, Kubernetes adalah surroundingnya, gitu ya. Termasuk salah satunya adalah developer ini. Jadi, eh, ya teman-teman tahu lah ya, di kan GitHub itu punyanya Microsoft gitu misalnya. Jadi eh, ini ada inner loop gitu ya. Ketika developer lagi develop, kita bisa buat cluster khusus untuk development, jadi supaya nggak mahal, gitu ya. Terus ketika udah jadi, kan kita post ke repo dan otomatis jalan lah ya. Ada pipeline, ada apa kita uh, uh, Action gitu ya, jalan gitu. Terus kita akan build container image-nya. Terus kita bisa deploy di satu registry namanya Azure Container Registry. Nah ini ini private registry. Jadi yang bisa akses cuma perusahaan kita aja gitu ya, atau project kita aja itu bisa. gitu. Tujuannya supaya tetap menggunakan mekanisme yang ada dari uh, container gitu ya, dari Kubernetes, tapi nggak public gitu kan kalau yang publik kan ada juga tuh kan Docker Hub gitu misalnya itu kan publik tapi ini private. Terus Microsoft juga memberikan kontribusi ke community namanya Helm. Jadi Helm ini dari Microsoft kita bisa buat Helm chart untuk melakukan deployment kontainer-kontainer ini ke AKS production clusternya. Dan otomatis di sini ada scale gitu ya. Nanti bisa digabung juga dengan apa, e, tools dari Azure, namanya Azure Monitor supaya kita bisa monitor AKS Clusternya e, gitu ya. Nanti saya akan coba demo sedikit gitu ya, nunjukkan bentuknya seperti apa. Gitu. Jadi secara umum seperti itu gitu ya, jadi Microsoft di satu sisi kita memberikan customer bahwa AKS itu free, terus yang kedua itu kita buat supaya dia bisa scale-nya unlimited, itu bedanya gitu ya dengan Cloud lain. Kemudian yang ketiga, Microsoft sendiri juga punya tools ini gitu ya, yang biasa dipakai oleh DevOps gitu ya. Baik dari sisi development maupun dari sisi operationnya gitu. Jadi, tujuannya supaya uh, seamless ya. Jadi, uh, apa gunanya pakai Kubernetes tapi deploymentnya masih manual gitu ya. Sama aja bohong gitu kan. Kita harus benar-benar bisa pakai DevOps yang full cycle gitu. Nah, uh, ke sana sebenarnya ada banyak lagi kalau nanti teman-teman mau bicara soal security dan lain-lain gitu ya. Contohnya dari e, GitHub itu kan ada tuh yang sebelum kita bisa deploy ke apa ke klusternya Kubernetes, di scan dulu image-nya gitu ya, pastikan tidak ada apa quote yang bolong dan lain, lain itu bisa. Terus karena di Microsoft juga teman-teman tahu lah ya, Active Directory kan udah hampir default lah gitu sebagai identity provider. Kita bisa pasang juga gitu di Kubernetes supaya e, kita bisa bedakan siapa yang bisa deploy apa gitu di Kubernetes itu bisa. Gitu. Nah, itu udah udah standar, gitu Oke, saya coba uh, stop dulu slide show. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, boleh sambil saya mau siapkan untuk apa? Demo uh, apa namanya? Uh, saya mau nunjukkan di azur Kubernetesnya gitu ya. Tapi kalau Kaya sambil Irving. kalau ada yang mau ditanya, boleh silakan, Pak. Saya mau bertanya, Pak, silakan. Ada nggak sih startup keren yang pakai Azure Kubernetes? Nah, itu pertanyaan saya. <laughs> Ini pertanyaan jebakan atau pertanyaan arahan ya? Oh, enggak. Karena gini, <laughs> kalau Microsoft kan kita taunya B2B toh. Ya, Radia <laughs> yep, sering pakai yep. karena klien nya yep. juga B2B. Tapi kalau kita ngomongin startup di Indo hmm. atau di Asia Pacific worldwide kan ya you know lah cloud computing apa sih yang yang paling sering dipakai kalau kita ngomongkan ya Microsoft is not top of mind, right? Iya ya dan, dan tidak ya, iya dan tidak, oke okay lah, nggak apa. -apa. Oke okay. okay lah, oke okay lah. But kalau kita punya satu studi kasus yang kayak everyone knows, maybe everyone can change their mind, gitu loh, pak? Iya iya, betul betul. Jadi um, sebenarnya gini, dari dari penggunaan Azure itu yang paling gede saat ini memang masih dari enterprise ya. Jadi Astra Group itu salah satu pengguna Azure paling besar dan wow keberuntungan banyak banget lah di sana, gitu. Tapi yang nomor dua itu sekarang dan lagi gede makin lama makin besar itu ya buka lapak, gitu ya. Jadi buka lapak itu sebagian dari infrastruktur mereka sekarang udah running di Azure. Dan tentunya pakai Kubernetes, gitu. Jadi itu dan masih banyak lagi lah enterprise enterprise yang lain, startup startup yang lain juga ada beberapa yang eh, jalan. Tapi yang publicly known yang dua itulah, gitu ya. Soalnya kadang-kadang kita ada keterbatasan juga, nggak boleh apa istilahnya nggak boleh sembarangan ngumumin gitu, customer pakai apa. <laughs> Siap, thank you Pak. Itu. Ya ada lagi pertanyaan teman-teman? Teman-teman Dendera dia nih yang lagi develop banyak aplikasi di Kubernetes nih. Mungkin ya, yang ada isu di proyek-proyek lain ya Pak Irving pasti ada lah ya yang Pak Irving temenin ya. <laughs> ada yang mau nanya, mungkin Ahmad, Ahmad, Ahmad Tantowi, coba Ahmad Tantowi dari Ujung <laughs> boleh. Silahkan bertanya. Silakan, Ahmad. Oke, uh, apa ya pertanyaannya? Mungkin pertanyaan yang simpel aja, sih, Pak. Berarti, kalau berdasarkan, kalau lihat slide tadi, uh, apa ya? Kalau kita mau pakai Kubernetes itu, apa ya? Uh, perlu tim yang lengkap, gitu ya? Berarti, kayak ada yang manage DevOps-nya, yang ya, yang tim lengkap lah, gitu ya, kan, Pak? Oh, iya nggak ada bedanya sama, sama application development yang lain sih. Jadi idealnya kan memang kita punya apa ya? Kalau di perusahaan-perusahaan besar tuh yang developernya udah banyak itu mereka punya divisi sendiri untuk ngurusin DevOps. Hmm. Karena DevOps engineer itu kan memang beda ya. Karena dia yang bikinin script untuk deployment dan lain-lain. Sementara kalau developer kan dia cuma fokus kan bikin aplikasi gitu. Jadi itu dua dua apa istilahnya? dua dunia yang berbeda lah gitu. Jadi DevOps itu definitely itu harus ada. Terlepas dari teknologinya pakai apa. Tapi saya akan merasa lucu sekali kalau ada customer yang pakai Kubernetes tapi tidak punya DevOps karena setengah mati gitu loh. Untuk deploy apa apa Kubernetes itu ujung-ujungnya kita main script semua kan. Kita harus bikin YAML, kita harus bikin Helm chart, kita harus menghubungkan banyak kontainer, harus ngerti network dan lain-lain. Jadi Kebanyakan ujung-ujungnya pakai infrastruktur code juga untuk deploy kubernetesnya, gitu infrastrukturnya. Jadi kalau belum punya DevOps, painful, painful hmm. banget, gitu loh. Mendingan jangan deh, mendingan beresin dulu DevOpsnya sebelum kita ngomongin kubernetes. Gitu. Ya, oke. Okay. Ini udah muncul nih ya. Jadi ini contoh Azure portal. Saya nggak tahu teman-teman radio udah familiar atau enggak. Moga-moga udah lah ya. Atau yang lain lah ya, semua peserta yang lain. Uh, ini contohnya, Azure Portal. Saya udah masuk ke sebuah resource group, namanya kuliah Kamis, gitu ya. Jadi, uh, ini saya ada buat dua buah uh, apa? Aks Azure Kubernetes uh, Service. Kenapa? Karena ada dua jenis. Nanti saya jelasin, gitu ya. Jadi, kalau di uh, Azure itu ya, kalau kita mau deploy apapun, termasuk Kubernetes, kita harus buat dulu satu, uh, sebuah. Uh, virtual Network namanya gitu. Ya. Jadi di Virtual Network ini kita bisa uh, mendefinisikan uh, apa address space-nya. Sorry, kalau nggak ngerti network mohon maaf gitu ya. Karena harus saya jelaskan memang <laughs> ininya gitu. Jadi di sini ada mana tadi? Oh ya ini Virtual Network ya. Dia pakai IP 192.168.30.0/24 gitu ya. Jadi sementara kalau yang satunya lagi ini beda nih dia pakai 20 gitu ya, 108, 20, 124. Terus kita deploy Kubernetes-nya di situ. Gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada satu buah Kubernetes cluster, gitu ya. Ini ada versionnya bisa kita lihat. Terus tipenya pakai kubenet, gitu ya. Mm -hmm. Node pool-nya cuma ada satu. Terus kita bisa langsung monitor nih. Jadi ini enaknya di, di cloud ya, di Azure kita langsung nggak perlu bayar lagi nih ya urusan monitoring tools. Kita langsung bisa lihat CPU-nya, kita bisa lihat node poolnya bisnya oke kah networknya dan lain-lain gitu ya terus kita bisa langsung masuk ke monitoringnya di sini jadi ada insight namanya jadi kita langsung bisa lihat misalnya node mana yang CPU-nya lagi tinggi gitu ya ini kebetulan node-nya cuma satu jadi keluarnya cuma satu gitu ya. kita bisa lihat apa potnya yang mana aja yang lagi jalan gitu ya Uh, di sini misalnya saya klik node kita langsung bisa lihat node mana yang lagi penuh gitu ini AKS node poolnya terus di dalam satu node pool kan biasanya ada beberapa node gitu ya nah ini kelihatan gitu ya uh, apa service-service apa aja yang running di dalam Kubernetes itu gitu nah ini yang kemarin aplikasi yang saya deploy mana ya oh ini dia ini contohnya gitu ya jadi saya bisa lihat uh, rinciannya gitu ya port ini Um, apa bentuknya seperti apa gitu ya, metriknya kita bisa lihat si pot ini pakai berapa apa, uh, CPU gitu ya. Jadi kalau dilihat di sini kan ini MC ya, uh, micro CPU ya, jadi dia cuma pakainya 0,3, pakainya 2, eh mili sorry mili CPU. Kita pakai 13 gitu, 92 gitu, jadi kita langsung tahu kira-kira mana uh, aplikasi yang bikin server kita penuh gitu ya. Ini, ini gampang nih, ini untuk orang operation ini penting banget soalnya gitu ya. Jadi kita bisa lihat kontainer-kontainernya apa aja gitu. Kalau tadi kan pot ya, ini kontainernya gitu, sama prinsipnya. Jadi dia penggunaannya seberapa besar gitu. Jadi kita bisa langsung memperhatikan apa yang terjadi. Gitu. Tapi bukan berarti kita hanya bisa pakai portal ya. Jadi kalau kita masuk ke command line juga bisa gitu. Jadi, sebentar, saya harus ganti dulu. Kay, saya harus masukin kredensial dulu ya. Soalnya kan kalau nggak nanti nggak bisa kita ngapa-ngapain. Oke, jadi kita bisa lihat nih get notes. Uh, nih kita bisa lihat note nya. Uh, kenapa ya kalau lagi mau demo itu tiba-tiba jadi lambat gitu semua gitu ya? Uh, ini, saya, aduh, ke. Uh, udah doa belum pak kan biasa dewa demo lagi istirahat oh iya, itu. iya betul betul dewa demonya gimana gitu kan ya, Bentar ya. Tuh kan hmm. begitu diklik jadi lucu lucu dia kejadian nah udah jadi uh, ini ya kelihatan ya jadi dia punya satu not pool ip-nya ini gitu ya terus kalau misalnya uh, saya mau lihat pods-nya. saya bisa lihat juga oh. oke okay, control get Oh sorry, A biar keluar semua. Nah ini ya, jadi termasuk yang ada di sistem. Nah ini saya kemarin deploy aplikasi ini back end, front end gitu ya. Ada Azure Vault namanya dan dia pakai IP. Kalau dilihat di sini kan IP-nya beda ya antara node-nya sama IP-nya si pod-nya gitu ya. Kenapa seperti itu? Nah ini kelebihannya juga. Jadi kalau kita deploy Kubernetes di Azure, kita punya dua pilihan. Kita bisa pakai yang namanya kubenet, sub kalau kubenet ini IP-nya si Kubernetes beda beda space dengan IP-nya node-nya, IP-nya Azure gitu. Supaya apa tujuannya? Supaya bisa jadi banyak ya. Jadi di dalam Kubernetes kita bisa buat kayak networking kita sendiri dengan IP block yang jauh lebih besar gitu kan ya. Sementara kalau pakai nanti satu contohnya lagi yang CNI, ini saya ganti dulu, ganti ganti konteks dulu ya. Karena kalau mau lihat yang satunya lagi harus ganti konteks. Ada satu lagi nih soalnya ini kuliah kami Saka CNI. Um, um, Oke, okay. ini note-nya kelihatan ya. Uh, ayo cepat muncul. Nah, ini kan note-nya sama ya, bentuknya cuma beda IP block ini kan 20.4 ini 30.4. Tapi kalau saya lihat, saya tunjukkan ininya eh uh, apa potsnya Nah, perhatikan bahwa potnya juga menggunakan IP block yang sama dengan si node-nya. Gitu. Ini artinya dia menggunakan IP yang datangnya dari Azure. Gitu. Ada kelebihannya memang, karena artinya si pot ini bisa langsung ngobrol dengan Azure Resources yang manapun eh, secara independen, karena dia udah punya IP sendiri. Tapi kekurangannya adalah, ingat ya, hmm. kalau misalnya saya kasihnya tadi cuma 30-24, berarti cuma 250 pot loh bisa di-deploy dikit banget itu 250 gitu ya. Jadi masing-masing um, punya kelebihan baik itu yang pakai CubeNet maupun pakai yang CNI. Tapi intinya kedua hal ini kami serahkan ke customer. Mau pakai yang mana boleh-boleh aja gitu ya. Dan lihat ya. Jadi mau manage-nya pakai CLI bisa, mau manage-nya pakai Azure Portal yang biasa dengan apa? Eh, uh, graphical gitu ya bisa juga gitu ya. Jadi nggak ada yang salah nih. Ini kita serahkan ke customer aja mau pakai yang mana yang kira-kira memang lebih cocok ya silahkan gitu. Jadi ini membuat apa istilahnya ada ada pilihan lah gitu ya untuk customer. Oke, okay. nah silakan ada yang mau bertanya. Itu pak. chat Ada yang nanya untuk aku bacain ya? Oke. Sebentar. Iya kalau mau di setup slash 23 bisa aja. Tapi kan tetap jadi ujung ujungnya adalah kalau kita pakai CNI, kita jadi harus berpikir dari awal gitu kan. Perlu seberapa besar ya? Oh, kami targetnya ada 1000 pot. Ya udah, berarti size 23 atau size 22 lah gitu ya, biar aman gitu. Tapi bener nggak 1000? Kalau tiba-tiba kapan-kapan ternyata oh bisnisnya ternyata keren banget gitu, tiba-tiba ya. jadi perlu 10.000 pot. Create ulang tuh cluster gitu ya. Sementara kalau pakai CubeNet, kita bisa ubah lagi kan gitu ya networking yang di dalamnya si apa di dalamnya si Kubernetes karena dia terpisah sama sekali gitu. Jadi eh, kelebihannya di situ. Tapi seperti saya bilang tadi, kelebihannya pakai CNI adalah karena dia pakai IP-nya bareng sama IP-nya Azure, dia bisa langsung mengakses berbagai resource-nya Azure tanpa harus bergantung sama si Kubernetes melakukan NAT ya, melakukan IP translation gitu. IP translation kan juga perlu effort kan gitu, perlu resource gitu. Jadi Masing-masing e, punya kelebihan kekurangan, tergantung ya kebutuhan kita. Gitu. Pak, itu yang paling atas pak? E, start from small AKS itu biasanya berapa node master? Oh, okay. Dan berapa node pak? Biasanya, kemudian kalau master node gratis, apakah itu termasuk compute? Iya, juga? betul. Ya, Jadi masternya itu nggak usah dipikirin berapa node, itu urusan Microsoft. Gitu ya. Pokoknya kita pastikan masternya nggak akan fail. Itu karena kan SLA-nya ada di situ gitu ya. Jadi seberapa besar compute-nya ya yang urusan Microsoft lah. Kalian nggak perlu pikirkan gitu. Ya. Jadi yang perlu dihitung berapa biayanya tinggal node-nya aja ya. Gitu. Ah, sorry, worker node-nya gitu. Nah, worker node-nya berapa ya itu tergantung ya. Jadi kalau Kubernetes kan memberikan best practice minimum 3 worker node. Tapi saya tahu ada banyak customer bikin minimum satu gitu ya. Jadi kalau lagi nggak ada yang pakai, ya satu, cuman ya bahaya ya. Kalau cuma satu, begitu, notnya fail, ya fail lah dia gitu ya, perlu waktu untuk recover kan. Gitu. Jadi, eh, kalau mau dibikin minimum, sampai satu bisa. Saya malah pernah lihat ada customer yang bikin notnya minimumnya nol, gila ya gitu, berani dia jadi minimumnya nol supaya benar-benar hemat cost gitu kan. Pada saat ada traffic masuk, eh, apa traffic pertama itu agak lebih lama, kenapa? Karena si... Kubernetesnya harus bikin dulu notnya kan, bikin not itu kan nggak cepet. Jadi uh, dia mensacrifice performance untuk uh, supaya cost-nya nggak terlalu mahal. Bisa. Jadi kalau mau dibikin nol juga bisa. Cuman ya semua orang akan bilang bahwa wah oh, gila bahaya banget gitu ya kalau mau bikin nol. Gitu. Oke. Okay. Silakan ya kalau misalnya ada mau pertanyaan sambil saya buka lagi slide-nya. Um, supaya nggak terlalu lama saya langsung ke bagian yang soal community ya jadi jadi di kita di Microsoft eh sorry kok community ini dulu kelebihannya Microsoft salah satu yang lain adalah hybrid jadi karena kan teman-teman mungkin belum lahir gitu atau yang masih muda dulu Microsoft yang mainnya on prem gitu ya jadi uh, SQL Server Windows Server segala macam jadi ketika sekarang kita punya cloud kelebihannya Microsoft justru adalah hybrid, kita bisa punya kita punya kemampuan untuk environment kita itu bisa jalan di Azure public atau Azure dalam tanda petik di tempatnya customer nah ini namanya Azure hybrid salah satu yang mendukung itu, yang membuat bisa jalan begini adalah Kubernetes kenapa? karena kita bisa tuh deploy, jadi misalnya kalau di Azure kan ada Azure SQL gitu ya bukan SQL Server ya, Azure SQL kita juga punya Azure MySQL misalnya, Azure PostgreSQL, ada juga uh, apa? Uh, Azure App Service gitu ya. Platform as a service-nya kita lah. Kita bisa deploy loh di on-prem. Caranya gimana? Di on-prem pasang Kubernetes. Terus deploy yang namanya Azure Arc. Otomatis semua bukan semua lah. Ada beberapa service Azure public, Azure Cloud itu bisa kita deploy ke on-prem. Gitu. Nah, ini melakukan uh, melakukannya melewati uh, lewat namanya Azure Arc. Jadi, kita udah ada beberapa customer ya yang masang uh, hardware namanya Azure Stack, Azure Stack HCI gitu ya, hyper Converge, pasang di on-prem. Terus dia deploy tuh Azure Services, tapi deploynya di on-prem, bisa gitu, itu kelebihannya kita. Oke, okay. itu khusus hmm. untuk uh, stateless aja atau stateful bisa juga kita deploy. Dan apakah aku ini cocok untuk stateful, Pak? Oh, bisa aja, tergantung aplikasi kan sebenarnya. Cuman memang idealnya kalau kita mau bukan membuat suatu aplikasi yang memang uh, apa bilangnya ya, bisa scale gede itu sebaiknya memang stateless. Tapi kalau pun stateful ya nggak masalah. Cuman jadi harus memikirkan masalah precision storage segala macam ya kalau pakai stateful. Hmm. Jadi lebih jadi lebih banyak yang perlu dipikirkan lah gitu. Kalau misalnya kita stateless, wah kita di stateless, nanti kan bottlenecknya sama aja konek ke database kan. Database-nya nanti kalau nggak scale juga kayak kube nya gimana? Ada strategi nggak? Ya. Makanya database-nya juga harus bisa scale gitu. Enaknya kalau kita taruh di cloud kan database-nya juga kita bisa scale ngikutin aplikasi kan. Gitu Jadi um, kalau di Azure tuh ada database namanya Cosmos DB yang dia bisa grow-nya itu terserah sih gitu. Mau sebesar apa kita bisa. Kalau mau pakai Azure SQL atau Azure PostgreSQL atau Azure MySQL bisa juga gitu. Jadi kita define kan misalnya eh, dia pakai sekian compute jadi ada namanya itu eh, flexible server kalau di SQL eh, di MySQL sama PostgreSQL gitu. Jadi ketika compute-nya perlu gede, dia akan deploy banyak compute node untuk si database-nya. Begitu dia nah. nggak perlu banyak ya, dia jadi cuma sedikit aja gitu compute-nya. Itu terpisah dari storage datanya gitu. Karena kan database sebenarnya sebuah database kan kepisah dua oh. ya, ada tetap compute, ada data kan gitu. Nah, yang perlu kita scale kan bagian compute-nya ini. Data kan ya segitu-segitu aja, nggak masalah. Nah, uh, tadi ada ngomong fleksibel server, mungkin nyambung ke pertanyaan di chat. Harganya fleksibel juga nggak, Pak? <laughs> Harganya ya pay, pay, pay what you use ya. Jadi, kalau misalnya, kita selalu bilang gini, kelebihannya cloud itu adalah um, kita bisa mulai kecil, habis itu dia bisa grow sesuai bisnis kita grow. gitu ya. Jadi, ketika masih kecil-kecil aja gitu nggak nggak banyak yang pakai ya kayak tadi gitu bikin nya mungkin yang ukuran cuman single core gitu ya vm-nya memorinya kecil gitu ya malah mungkin nya cuman satu ya udah cukup terus nanti kapan-kapan kalau bisnisnya udah mulai grow dia bisa bikin nya jadi lebih banyak atau ukuran nya dia buat lebih besar gitu ya tinggal pilih aja mau scale up atau scale uh, ini kan scale out kan gitu jadi uh, dan itu bisa aplikasinya nggak perlu diubah kan gitu aplikasi yang sama ya apa kita deploy di Kubernetes tinggal kita ubah aja node-nya kan gitu node pool-nya gitu mau bikin seberapa besar mau bikin seberapa banyak gitu. berapa yang hidup itu yang dibayar jadi kalau kayak tadi misalnya eh, apa cuman satu node aja gitu ya tapi bisa grow ya dia bayarnya satu node pas lagi puncak puncaknya dia ketambahan jadi dua node gitu ya ya node yang kedua itu dia bayar hanya pada saat node-nya hidup gitu enaknya di situ kan jadi eh, very flexible justru sebenarnya. Itu. Ya, thank you Pak Irving. Ini kalau nanya itu boleh di chat loh Jason ya. Tapi kalau jawab tuh harus tampak muka Jason. Itu maksudnya gimana tuh Jason? Kan kamu kan di company salah satu BUMN. Satu, pakai Kubernetes nggak? Kedua, nggak tahu deh jawab dulu deh. Harus pasang muka ya, kalau kalau menjawab ya. <laughs> Madu, pasang muka. Wah ini ada expertnya nih Jason lah. Iya, main Baju lagi compang-camping. <laughs> nggak apa-apa tunjukkan lanjut lanjut Jason. Gimana, Jason, gimana, Jason. gimana di BUMN apa yang mau dilanjut ya itu ke oh, pertanyaanku ya. di BUMN pakai enggak pakai Azur nggak? enggak kalau belum Pak Irving Japri ya Jason waduh di okay, mana pakai nah, jawabannya pakai ya, Kubernetes pakai jawabannya gitu ya tapi kalau Azur kebetulan di cloud sebelah gitu ya <laughs> <laughs> yeah. nanti kapan-kapan kita pindah lah Ah, iya, boleh <laughs> boleh boleh Pak, bisa di ah, yeah. gimana pengalaman pakai Kubernetes Jason kalau di tempatmu di salah satu hmm. e-wallet ya atau apa? Digital. Yeah. Ah. Uh, ya tentu paling berat di ini ya, transformasi ya. Karena kan tempat aku kan uh, tadinya bahkan on-prem yang benar-benar on-prem ya, server fisik gitu ya. Jadi dari challenge-nya sebenarnya bukan di technical ya, technical bisa di Google lah ya. Challenge-nya lebih di skill set upgrading orang gitu ya karena kan pertama masuk ke cloud aja udah konsep yang new gitu ya buat teman-teman di sini gitu kan gitu. jadi masuk masuk cloud aja nih belum belum Kubernetes itu udah new gitu ya apalagi masuk Kubernetes gitu kan jadi kayak double double the apa ya learning curve gitu ya Udah dari masih. 2009 loh itu Azure maksudnya masih masih <laughs> belum ya pelaut itu mungkin 2004an kali ya benar nah, benar ya, tapi benar yang dibilang Jason tadi ini lebih karena mindset lah gitu ya Enggak usah kaget lah ya kita apa gua sendiri pernah presentasi mengenai Azure gitu Gak usah enggak usah government lah government biasanya memang agak lebih lambat enterprise customer gitu ya jelasin mengenai Azure Terus pas lagi ngomongin soal storage mereka tanya, Pak nanti kalau storage-nya penuh gimana caranya? <laughs> Gue sampai nggak tahu bisnis. mau jawab atau... <laughs> kan sedih ya, gitu ya. -nanya gitu. Kan nanya, dijawab lah. Betul, ya dijawab juga gitu. Cuman kan nggak mungkin kita bilang, Wah, apa nggak ngerti sih storage di cloud gitu. Nggak bisa gitu kan <laughs> caranya kan. Gitu. Apalagi soal Kubernetes gitu. Karena memang ini dunia sendiri. Kayak Jason bilang tadi itu. Terus ada yang tadi kan yang nanya kan. Uh, apa skillnya gimana gitu Iya karena Kubernetes itu di dalamnya ada networking Yang berbeda dari networking ada di luar Kubernetes Terus ada lagi masalah deployment aplikasinya Terus kita jadi harus belajar YAML gitu ya Ya ampun tuh YAML, YAML. Lagi, gitu. Tapi kan YAML XML Pak Iya tapi bergeser satu spasi anakan. kan Begitu satu spasinya bergeser Bisa beda semua hasilnya iya, gitu. Iya, iya, iya. gitu Yang kayak gitu-gitu Jadi memang uh, toolsnya memang masih belum terlalu mature Jadi makanya ini ini contohnya balik lagi gitu kan ini hmm. contoh beberapa hal yang dari Microsoft udah udah contribute gitu. Kalau banyak yang pakai helm itu nggak sadar gitu bahwa helm itu dari Microsoft gitu. Ya. Jadi oh, helm itu Microsoft kan? Iya, kita salah satu yang ininya oh. lah. Jadi terus okay. misalnya udah biasa pakai apa VS Code gitu ya? Ini udah ada extensionnya hmm. kan, untuk Kubernetes gitu. Jadi uh, terus dari kita juga ada nih Keda. Keda ini baru. Jadi ini lebih ke arah bikin framework di atasnya Kubernetes supaya developer jadi lebih gampang. Gitu abstraksi ya. lagi di atasnya ada abstraksi, abstraksi lagi di atasnya gitu Wah, itu nah. itu yang open source terus kalau misalnya di Azure kita ada namanya Service Mesh gitu ya ini ini balik lagi hmm. tujuannya supaya nanti lama-lama ada abstraksi di atas abstraksi di atas abstraksi gitu tujuannya supaya nanti developer aplikasi jadi lebih simple lah kalau mau bangun apa-apa hmm. gitu belum sampai di sana tapi ya menuju ya. helm tuh Microsoft ya soalnya di tempatku yang sebelumnya yang di Deka itu pakai Cuman aku nggak sadar itu Microsoft. Kayaknya agak kecil deh kemungkinannya pakai Kubernetes nggak pakai helm. Bisa, tapi kayaknya agak painful gitu loh. Iya, iya. bikin tooling lagi untuk helm chart gitu loh. Iya. Benar, bisa ada ada customize sebenarnya sih cuman ya tetap sih lebih pain daripada betul betul Se tapi okay. bukan gitu juga helmnya sendiri juga painful kan sebenarnya bikinnya <laughs> iya. Jadi... <laughs> Jadi masih belum sampai ke sana lah. Jangan berharap ada graphical interface kita bisa ngedit uh, helmnya. Belum-belum. Hmm. Belum sampai situ. Oh ada itu ide beberapa? produk dong berarti. Kenapa? Jadi ide produk dong. Nah, Bikin graphical ya. interface untuk managing uh, DevOps yang belakangnya uh, ekosistem Kubernetes. Maksudku yeah. karena Kubernetes sendiri di CNCF kalau kita lihat petanya itu banyak banget open source tooling yang muncul gara-gara dia. Iya. Yep. Dan masing-masing punya flavornya lah ada yang ngomongin. Or or apa, orkestratornya, dia ngomongin database-nya, dia ngomongin macem macam gitu. Mungkin mungkin ekivalennya gini lah. Ketika dulu PHP lagi puncak-puncaknya, ada berapa banyak framework yang running di atas PHP. Sampai akhirnya kita harus milih kan. Terus begitu JavaScript lagi puncak-puncaknya, tiba-tiba banyak gitu framework JavaScript yang ber Betul. dengan flavor yang berbeda-beda. Iya, gitu kan. Ujung-ujungnya kan untung membantu, tapi karena banyak flavor jadi membingung karena hmm. Kubernetes masih di tahap itu saat ini gitu, hmm. gitu. Jadi kayak tadi kan helm nggak perlu, nggak nggak harus pakai helm bisa kok jalan, gitu. Helm untuk membantu tujuannya gitu. Ya supaya aman lah pak, kalau jatuh kan sakit kita kalau nggak hmm. pakai helm. Kan tadi kan, Kubernetes kan dia pegang setir, makanya hmm. dia pakai helm. Nggak, bukan itu helmnya. Ya <laughs> <laughs> ngerti ya, gue. Helmnya tuh uh, helm. Ini menarik, ya, menarik. Apa? Bukan helm pelindung kepala ya? Ini helm itu uh, apa? Driver, driver helm. Nakoda, nakoda. Lanjut dulu, lanjut dulu Pak Irving kalau ada masih ada konten yang perlu dilihat. Iya, enggak Tidak sih tahu. ini ya. Paling itu jawab enggak tahu Jason tadi eh, apa? Eh, joinnya kapan gitu. Tapi kan kemarin ada pertanyaan kan di apa? di komunitasnya Azur ID kan. Gimana sih supaya bisa apa? Eh, supaya nggak perlu bingung gitu ya gara-gara IP-nya habis. Nah itu tadi yang yang udah apa namanya tadi aku tunjukkan gitu ya ini share lagi deh gitu bahwa kalau di kalau di Azure itu kita bisa buat eh, ada dua jenis networking gitu jadi kalau kita pakai ini sembunyiin dulu kembali ke depan nih kalau kita pakai eh Kubenet, eh kalau kita pakai CNI benar gitu ya bahwa kita itu si potnya itu hidupnya jadinya pakai IP-nya si Ininya apa? IP-nya si uh, virtual network-nya gitu ya. Jadi, tapi kalau misalnya kita pakai kubenet yang ini gitu ya, IP-nya si pod-nya itu hidup, punya dunianya sendiri gitu. Jadi, kita bisa buat uh, blok IP kita sendiri di dalamnya si Kubernetes supaya kalau mau di-grow, ya grow aja gitu. Nggak akan ganggu IP yang ada di Azure gitu. Nah, ini salah satu arnata. Saya nggak tahu gimana implementasinya kalau di cloud sebelah gitu ya. Tapi kalau di Azure itu simple, justru by default malah ini yang dipakai, kube ini gitu. Karena kalau didorong dorong semua orang pakai CNI biasanya ya itu tadi harus planning IP block itu memang nggak gampang Ay, gitu ya. Iya betul. Ya, itu, hmm. ya, itu ya, justru by default ini. CNCF CF kan begitu ya. Ini satu, hmm. kalau nggak salah satu itu seratus berapa ya? Seratus kayaknya ya. Pot saya yang bisa dialoket ya di satu. Kenapa itu sorry? Ntu jadi ya enggak, maksudnya by default itu ya harusnya begini gitu ya. Makanya ketika di cloud sebelah saya ketemu <laughs> itu kan ini ini ya kaget juga ya gitu kan. Betul betul. Makanya balik lagi. Cuma memang ada kelebihannya juga kalau pakai yang yang apa IP-nya si port-nya langsung gitu. Jadi kalau di Azure misalnya kita ada namanya pot identity. Jadi ketika si pot ini ngakses misalnya resource Azure yang lain ke Azure Storage gitu ya, dia jadi bisa pakai Azure Active Directory, dia jadi punya identitinya sendiri gitu kan jadi lebih secure gitu ya. Nah, itu hanya bisa jalan kalau pakai CNI hmm. Gitu. Kalau karena kalau dia pakai NAT kan bingung dong kita kan siapa yang akses gitu kan. Gitu. Hmm. jadi tadi ada Pak, ada kelebihan, ada kekurangannya nah, gitu. ya. Tadi Pak kalau lanjut kita mau mengenai tadi ya, active directory sendiri gitu ya. Itu kan by default sebenarnya ya, tanpa active directory kan kita aturin lewat ini ya, cluster role, cluster role binding gitu ya. Iya kan. Nah, tapi kalau lewat lewat apa tadi AD gitu ya itu polisinya kita taruh di, di, di mana gitu ya karena kan kalau kita ke cluster role gitu kan biasa kita bisa define di namespace ini yep, orang ini yep, boleh yep. port misalnya atau apa gitu ah, ah. beda beda jadi um, ini identity dari sisi um, orang yang nge-manage ya atau identity dari sisi sistemnya lebih ke RBAC sih sebenarnya jadi kayak kan yep. developer nggak boleh delete port gitu ya, ya misalnya. betul jadi kalau di Azure, kalau kita pakai, kita hidupkan dulu ya ada ada nggak langsung hidup nih soalnya Active Directory di Kubernetes. Jadi kalau kita hidupkan, kita punya dua pilihan. Kita bisa langsung mendefine bahwa role-based aksesnya si Kubernetes dikontrol oleh Azure AD, atau kita tetap pakai RBAC-nya Kubernetes tapi di mapping ke RBAC-nya Azure AD. Jadi contohnya kalau pakai mapping Berarti kita tetap harus bikin ini tuh apa? User sama grup tuh di Kubernetes-nya, Tapi kita mapping ke user sama grup di Azure AD. Jadi dua kali kerja. Tapi mungkin agak lebih simple ya karena udah ada kan di Kubernetesnya. Tapi kalau misalnya mau langsung dari Azure AD kita bisa. Jadi kita bisa bilang bahwa Jason itu bisa manage namespace yang mana gitu. Tapi kalau Irving berarti dia cuma bisa view, nggak bisa nge-restart, nggak bisa nge-delete pod misalnya gitu. Itu bisa langsung di Azure AD. Gitu. Tapi kebalikannya juga ada, gitu. Nah ini yang tadi identitinya dua hal kan. Ada orang mau memanage AKS, tapi di sisi lain si AKSnya sendiri kan perlu mengakses hal lain kan. Jadi aplikasi kita kan nggak berdiri sendiri dia harus mengakses storage, dia harus mengakses database, gitu ya. Nah itu kita bisa kontrol juga pasti pakai uh, Active Directory. Uh, jadi potnya, ketika mengakses ke database kita nggak perlu nyimpen di potnya tuh user ID, passwordnya database bahaya banget gitu kita taruh di sana, gitu kan. Jadi potnya itu kita kasih identity, gitu lah. Identity ini yang kita kasih akses ke database. Gitu. Jadi beda pot bisa beda identitinya untuk akses database. Otomatis jadi gampang kan? Jadi misalnya aplikasi A, gitu ya, kita kasih identity aplikasi A, gitu ya. Aplikasi A jadinya hanya boleh ngakses database untuk tabel-tabel tertentu. Dia hanya boleh ngakses storage untuk storage-storage tertentu. Aplikasi B beda lagi dan itu nggak perlu lagi kita nyimpen nyimpen user ID password atau segala macam apa eh, connection string gitu itu nggak perlu gitu karena kan itu jadi bocor kemana-mana kan kalau pakai connection string nah ini langsung pakai identity gitu identity nya dari Azure Active Directory gitu jadi ini dua hal yang berbeda sip, 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 gitu Jason ya, kamu fotonya udah ada space needle itu ya. Jadi antara dua mestinya pilihan cloud-nya ya. Nggak boleh yang ke mountain view harusnya. <laughs> antara A atau A gitu ya. Oh iya. koto, kenapa dua-duanya? Uh, uh, kenapa dua-duanya dua A ya gitu mm -mm. <laughs> ya. yang paling penting yang <laughs> ini dong, <laughs> yang ini <laughs> nih Ada, ada. The, the world's computer fire, gitu ya. Fire thing, gini. Emm um, kita bukan kita ya, uh, Radia dan dan uh, tim ini kan sering pakai Azure. Dulu waktu kita bangun em um, ketupik ya yang sampai Pak Sati sampai datang itu Nah, itu kita pakai Azure App Service. Hmm. Ya, uh, terus untuk beberapa notification nya kita pakai Azure Mobile Service. Waktu kita bikin app Rise, uh, Azure VM. Uh, hmm. ini Habis itu kan ada Azure Function. Habis itu ada Azure Docker apa ya? Lupa aku. Abis hmm. Habis itu hmm. ada AKS gitu. Itu itu gimana sih ininya? Aku pernah lihat ada bagannya ya kayak kayak yeah, Iya, betul screen. ini. Makanya aku sambil ngobrol tadi aku sambil nyari nih ya, mana itu diagram. Iya. Yeah. <laughs> kan kita service, situ semes. Nah, maksudnya eh uh, decision making-nya tuh gimana sih? Kapan pakai Azure uh, Azure web service web ya, service, kapan pakai Azure mobile, Azure function, etc. itu kan yeah. pasti membingungkan ya karena manusia Even programmer gitu ya dikasih banyak pilihan ya wes bingung juga Pak. Coba cuman ada satu pilihan ya udah itu aja gitu. Kalau ini kan banyak pilihan yeah. wes aku bingung. Kan nah, kadang-kadang memang hidup lebih mudah kalau enggak ada pilihan ya. Jangan. <laughs> Jadi prinsipnya itu sebenarnya adalah eh um, cuman kadang-kadang gini sebelum sampai ke sana gitu ya. Yang paling dibilang menyedihkan juga nggak enak ya, tapi yang paling memang nggak menyenangkan itu adalah ketika kita memilih sesuatu gara-gara tren gitu. Wah, hmm. Kubernetes lagi tren nih. Saya pakai Kubernetes deh gitu ya. Ya, selamat berjuanglah gitu ya kalau modelnya seperti itu gitu loh Jadi, kita memang harus kayak tadi gitu, harus ada logika yang kita bisa manfaatkan eh alurnya lah gitu ya. Dan ini ini contohnya gitu, ini alurnya gitu. Ini ini bukan berarti ini harga mati ya. Ini hanya sebagai referensi gitu. Jadi, kita mulai dari awal gitu ya. Dan ini biasanya sering, apa saya sendiri sering pakai gitu dengan customer. Begitu dia bilang, oh kita mau migrate aplikasi nih, gitu ya. Ini langsung ke sisi sebelah kiri. Begitu dia bilang, oh kami mau bangun sesuatu yang cloud native, kita ke sebelah kanan, gitu. Jadi ini aja belah dua duluan, karena migrate hmm. itu punya apa ya, banyak kekurangan lah, banyak keterbatasan, sorry, banyak keterbatasan, gitu. Ya. Jadi kalau dia memang bukan cloud optimized, jadi kan otomatis iyalah ya. Kebanyakan kalau migrate-nya dari on-prem ya nggak cloud optimized gitu ya. Kita lihat di sini gitu. Begitu dia bisa di containerize ujung-ujungnya nanti masuk ke jalur-jalurnya ini bisa bisa ke container instance, bisa ke Azure Kubernetes gitu ya. Tapi begitu enggak ya ujung-ujungnya VM. Gitu. Paling banyak itu jatuhnya di VM. Kalau masih bisa kita paksa dikit ke app service, oke okay lah gitu ya. Uh, ujung-ujungnya uh, vendor lock kalau app service kan vendor lock. Bukan masalah vendor lock. Aplikasinya memang, contohnya itu yang paling sering gini. Uh, ini bukan masalah kemampuan coding ya, tapi memang hmm. functionality. Misalnya, aplikasi hotel tuh. Kenapa hmm. aplikasi hotel susah dibuat jalan di luar VM? Karena dia masih harus nyambung ke PHBX lah. Harus nyambung ke apa? Uh, printer dot matrix lah. Ya analognya lah ya. Analog iya banyak analognya gitu loh. Dan dunia analognya masih belum ini apa. Misalnya kita nonton sesuatu gitu kan keluarnya harus di billing gitu, nah itu udah deh itu ujung-ujungnya ke VM karena terlalu banyak tuh kabel-kabel yang harus disambungin dan lain-lain, belum lagi hmm. masih pakai driver DLL lah gitu kan ya itu. <laughs> nah. Tapi hmm. e, begitu kita bilang kita mau membangun sesuatu yang baru gitu, nah banyak nih pilihannya kayak tadi Puja bilang tuh mau pakai yang mana? Ya kita liatin di sini gitu, paling banyak berhenti di sini nih. Bapak perlu full control nggak? Apa itu full control? Iya hmm. mau masuk lihat gitu ya oh saya mau ngetyun nu uh, ininya apa uh, contohnya itu oh php parameternya mau saya ubah gitu ya kita langsung garu-garu kepala aja ngapain nih capek-capek urusin begitu tapi oke okay lah mau gitu ya udah pak pakai vm aja atau kami mysql-nya ini harus ini nih apa ada parameter tertentu yang harus kita tune. karena aplikasi kita dari awal begitu tuningnya ya susah gitu kan akhirnya masuk ke vm tapi begitu yang bawa bawah ini ya kalau HPC berarti masuknya ke Azure batch. Kalau apa? Kalau bukan microservice berarti bukan container bisa masuk ke app service hmm. gitu ya. Hmm. Kalau event driven masuk ke function. Jadi ada pertanyaan pertanyaan spesifik sebenarnya di sini dan lihat ya bahwa yang paling akhir itu paling justru bawah. Kubernetes. <laughs> gitu. Iya. Jadi ini enggak harus Pak ya. Ini jadi kayak apa eh, tempat tempat sampah global gitu di bawah gitu ya. Jadi hmm. <laughs> kalau udah di tempat lain enggak cocok kemungkinan besar di Kubernetes masuknya. Hmm. Gitu. Sementara kebanyakan customer kita kebalik tuh. Pak Irving, kami mau bikin aplikasi di atas Kubernetes. Ya kita sih happy-happy aja gitu ya. Tapi apakah keputusan ya. tepat kok kayaknya jadi agak meragukan gitu kadang-kadang gitu. Ini kalau ada buku Pak, ini mesti jadi cover Pak. Oh iya, iya. Paling betul. depan. Paling <laughs> Mungkin ada pertanyaan benar, benar. lagi dari teman-teman. Ini sangat mencerahkan saya aja. Dengan melihat diagram ini jadi paham. Oh, oke. Okay, berarti next time kalau ngobrol AKS atau QB secara umum ya, ya, ya benar nggak sih? Kalian butuh gitu kan kali aja? Butuhnya nggak segitu gitu ya. Teman-teman uh, silakan mungkin Rudi, Ahmad, Yunus nih teman-teman yang biasa bermain di, apalagi yang proyek sekolahan ya. Monggo <laughs> sering ketemu apa Irving. <laughs> Itu ada ada pertanyaan tuh. Jadi hmm, soal gimana DRC. Gimana? Ya, disaster recovery ya disaster recovery. Jadi kalau di dunia on prem itu di RC itu mahal banget. Kenapa? Karena eh, jadinya double ya. Apapun biayanya harus double gitu. Kalau di cloud enaknya nggak eh, harus double, tapi kadang-kadang double juga. Gitu ya. Jadi tergantung. Nah kalau spesifik ngomong soal Kubernetes eh, itu enaknya adalah Waktu kita create node pool, jadi kan node itu kan digabung jadi namanya node pool gitu ya. Kita bisa definisikan bahwa node pool ini itu hidup kan by default satu region itu tiga zone. ya, kita gitu, tiga availability zone. Node pool ini min, uh, hidupnya harus di tiga zone, bisa, malah itu sangat dianjurkan gitu. Setelah itu udah, itu jadi udah urusannya si Kubernetes, urusannya Azure, urusannya Microsoft gitu ya. Jadi ketika ada, anggaplah misalnya kita bikin Kubernetes pakai tiga node gitu ya. Maka saya jamin tiga node itu akan hidup di tiga zona yang berbeda. Kalau kita tapi jadi kelipatan tiga ya. Kalau lima ya berarti ya nggak balance lah. Ada dua, ada dua, ada satu. Ketika aplikasi kita mulai jalan, itu kan Kubernetes tuh yang bagi beban kan? Dia bagi ke banyak node itu gitu. Kalau sampai ada satu zoning yang mati, otomatis Kubernetes lihat kan, ih ada satu zone, ada satu node gua mati gitu yang di zone itu. Dia bikin node baru dan otomatis ada di zoning yang lain dan aplikasi kita jadi hidup. Nah, enaknya di situ. Jadi, kelebihannya model orchestration kayak Kubernetes adalah kita jadi nggak perlu mikirin hal itu. Kita hanya perlu mikirinnya di awal. Waktu kita create AKS, eh, Kubernetes, kita bilang bahwa, eh, tolong bikin node pool di tiga zone. Udah, sisanya diurusin sama Kubernetes. Gitu. En enaknya di situ. gitu. Jadi, jadi nggak perlu lagi kita mikirkan, aduh, di RC, di RC gimana ya? gitu. Ya. Kecuali, nah ini tetap ada. Ada customer yang nanya, Emang kalau kita deploy AKS di tiga zone itu SLA-nya berapa? Oh, 99,95. Hmm. Gitu ya. Oh, berarti enggak 100% dong. Hmm, langsung Mana ada. Dulu. Yakin Pak mau 100% <laughs> gitu. <laughs> kan? Oh iya enggak bisa. Kita tuh nggak boleh mati sedetik pun karena kalau satu detik mati kita langsung ya oh, ya udah berarti deploy satu lagi di Hong Kong. Gitu ya, otomatis Kenapa? Kenapa dua. Hong Kong? Itu yang paling dekat. Oh. Gitu lah. Jadi eh, apa sebenarnya ada pilihan sih kalau kita lihat latency dari Indonesia setelah dari Singapura itu berikutnya itu kalau nggak Hongkong, India atau Australia kalau nggak salah itu sama lah hampir-hampir mirip gitu. <tuk> Tapi balik lagi double dong, iya <tuk> <tuk> <Yeah>, kan lah. <yeah. tuk> Jadi eh, apa ngomongin DR itu bisa panjang itu bisa sesi sendiri lagi soal bisa recovery karena ujung-ujungnya kita ngomong RPO kita ngomong RTO kita pastikan dulu memang customer-nya memang berani bayar segitu gitu kan ya. Hmm. Ya kayak gitulah gitu. Tapi intinya dengan pakai Kubernetes jadi lebih simpel lah. Gitu. Oke. Okay. Thank you Fing, Pak. Irving. Boleh, tambahkan lagi Pak. Irving. Oh, boleh. Silakan silakan Mas Galih, silakan. Nah. Uh, pernah punya pengalaman nggak ya? Maksudnya uh, kalau di yang konvensional kan biasanya ada ini apa ada uh, perlu buat berita cara apa uh, swing nih di RC. Swing dari data center ke di RC nih nah kalau dengan konsep uh, apa multi zone ini Aks ini gitu ya itu gimana bikin ininya tuh ya apa evidence-nya tuh pak Irving tuh. <laughs> bahwa apa memang ini uh, apa ya dia sudah ini gitu apa sudah di apa apakah cukup dengan ini aja gitu dengan desain awal oke okay, mm -hmm. ini sudah bisa dijamin uh, apa ada di tiga zone berbeda gitu ya ya yeah. uh, artinya ketika satu mati pasti akan pindah gitu ya betul yang di konvensional itu ada ada evidence itu ada proses sulit nah, gitu dari DC atau DR jadi balik lagi gitu loh ini contoh yang tadi Jason bilang tuh di awal apa proses dengan mindset lama gitu ya jadi orang sering tertukar antara high availability dengan disaster recovery gitu ketika kita membuat dulu zaman dulu ketika masih pakai on premise kita buat DR karena apa kira-kira karena tidak highly available ya kan hmm. ketika kita cuma punya satu data center eh, emang zaman dulu pas ngomong data center orang pernah ngomongin SLA kayaknya enggak deh gitu ya kenapa hmm. karena kalau dihitung jangan-jangan SLA nya cuma 50% gitu loh not gak usah ngomong di atas 90 deh gitu ya udah jelas-jelas PLN aja tadi pagi aja listrik rumah saya mati gitu kan jadi hmm. Gimana tuh cara data center? Akhirnya jadinya perlu DR. DR ini tujuannya supaya secara umum, secara total, gitu ya. SLA kita naik kan, karena ada dua nih. Sejelek-jeleknya mati satu, yang satu masih hidup. Jadi setelah kita hitung-hitung, misalnya jadinya 95 persen, oke okay lah. Gitu. Nah, ketika kita masuk ke cloud, ada konsep yang namanya high availability. Nah, yang tadi kalau kita deploy AKS di tiga zone, itu highly available gitu ya. Hmm. Highly available itu membuat SLA-nya itu bisa sampai 99,95%. Jadi pertanyaannya ke customer adalah Bapak masih perlu DR? Gitu loh. Jadi jadi lebih murah dong, Pak. Ketika kita Betul. pakai cloud enggak perlu DR sih. Betul. Jadi ada banyak customer sekarang dia nggak punya DR sih. Gitu loh. Oh, Karena ya Karena ya, Irving pernah mendampingi customer untuk Nah, pilih. makanya pilih. jadi pilih. yang balik lagi kan? Itu dulu kita berhenti dulu dijelaskan, itu ke customer Oke. baru kita ngomong soal proses, karena kadang-kadang ini masalah SOP kan. Ya, Dari zaman dulu mereka udah punya yang namanya DR drill, terus gimana caranya pak kita melakukan DR drill ya hmm. kan? Gak ada DR Oke. gitu. Jadi Bahkan kita dapat Pak. gitu loh. <laughs> Kalau memang bapak perlu DR hanya karena perlu melakukan DR drill, ya ayo aja Microsoft senang-senang aja lu bayar lebih mahal iya kan? Oke. Gitu loh. Tapi kita udah jelasin nih konsepnya cloud gitu kan. Tiga zone itu bukan hidup di tempat yang sama loh. Data centernya minimum 30 km bedanya kan gitu. Uh -huh. jadi, jadi kalau sampai tiga-tiganya mati bareng itu ya ampun, itu namanya Singapura lagi disaster beneran gitu kan, misalnya lah contohnya. Uh -huh. Jadi memang mau nggak mau jadinya edukasi dulu. Ya balik kayak Puja Bilang tadi kan. Akademi tujuannya edukasi karena kalau nggak dieduket customer pusing loh. Gitu. Uh -huh. Jadi uh -huh. tetap ada, tetap ada konsep. Jadi akhirnya kalau mereka memang insist bahwa nggak bisa, Pak Irving, kita harus pakai DR, ya apa-apa. Kita bangunin mereka DR di, di Hong Kong atau di region lain. Tapi ya, ya, cost mereka nambah. Masih ada banyak kok customer yang begitu. Oke. Okay. Ya. Atau bisa pakai konsep yang tadi, yang hybrid tadi ya, Pak Irving -nya. Jadi, mereka punya di on-prem, DR-nya di cloud gitu ya. Ya, bisa. Bisa juga seperti itu. Tapi, ujung-ujungnya kalau dia memang udah dapat mindsetnya bahwa harus di cloud, tapi nah. dia belum mengerti soal HA, HA. R, Ya mau nggak mau kita bangunin dia di AR di region lain. Oke. Okay. Kita, kita bantu untuk supaya lebih murah deh, misalnya. Gitu. Hmm. Mungkin kalau Kubernetes terlalu simple lah, karena Kubernetesnya sendiri udah HA ya. Contohnya hmm. misalnya kita mau deploy SAP deh di Azure, gitu. SAP kan nggak kenal konsep HA, ya okay. kan? Jadi SAP itu Minimal ada dua server. Application server sama database. Database, database sekarang HANA in memory. Ingat itu gitu ya. Hmm. In memory database-nya. Jadi, kalau dia mau bangun DR di tempat lain, itu nggak bisa ukurannya beda. Kalau zaman dulu, misalnya kita zamannya masih SQL Server, Oracle, atau SAP misalnya pakai Oracle gitu ya. Kan database-nya di disk. Di memory kan cuma cache ya. Jadi kita bisa misalnya... Eh, di primernya memorinya 4 tera kan eh, SOP gede-gede kan tapi di DR-nya misalnya memorinya cuma 512 giga gitu skinny DR kita bilangnya supaya lebih murah kan jadi karena harus hidup dua-dua server harus hidup kan karena kan dia harus ngasih data Hana nggak bisa gitu begitu datanya 4 tera ya sebelah sana harus 4 tera juga double dia biayanya oh si Hana nih ya memang oh, iya si Hana ini gitu kan oh. jadi nggak eh, bisa mau nggak mau harus ada gitu bahwa dia ada di tempat lain bahwa dia harus jalan ya kita ikutin nah kalau ada konsepnya seperti itu ya ya ada dia drill kan kapan-kapan tiap tiga bulan drill tuh pindah ke Hong Kong gitu kan ya terus kapan-kapan balik lagi ke Jakarta eh, ke Indonesia atau ke ke Australia misalnya ada tuh ada satu customer kita yang eh, apa DR-nya tuh di Korea entah kenapa mereka milihnya Korea gitu juga agak bingung saat itu gitu. tapi ada gitu. jadi ya untuk barang-barang monolitik kayak SAP gitu ya, itu mau nggak mau masih tetap ada konsep DR. Itu. Thank you ya, Mas Gali ya. Semoga jawabannya memuaskan dan terpuaskan. masih boleh nambah lagi nggak nih satu lagi? Oh, udah lewat Mas. Udah yeah, jadi. deh kalau gitu. Nanti gini aja. Join aja ke ID ya. Ada-ada website. Oh iya loh, bener loh, Sebentar ya. Mana sih itu? Aku aku taruh di chat deh. Ya taruh di chat. Nah ini mungkin pertanyaan dari uh, presiden sampai developer di warung kopi, Pak. Kapan, Pak Azur? Nggak. Tadi kan ada bilang Jakarta itu keselip atau memang akan mau ada Azur dan harusnya Arusnya itu gara-gara gue ngomong itu jadinya ditanya ya, tuh nyesal juga. Iya, yeah, yeah, itu tadi kan tadi ngomong Jakarta itu keselip atau pertanyaan pancingan untukku untuk bertanya apakah <laughs> akan ada atau gimana sih Pak? Itu orang tetangga sebelah udah ada loh, Pak siap enggak nggak harus diakui lah Microsoft agak terlambat di situ tapi kita sudah announce ya jadi kita sudah announce di tahun lalu ya kita udah announce tahun lalu bahwa eh, apa region Indonesia namanya Indonesia Central gitu ya kalau dilihat di petanya Azure udah ada tuh jadi hmm. Indonesia Central itu coming soon gitu ya kalau ditanya soonnya kapan aduh beyond my pay grade man nggak bisa Gue jawab sayangnya Oke okay. gitu. tapi konsepnya Microsoft gini kita nggak pernah non sesuatu ya kita nggak pernah ngasih tahu kapan kalau kita memang belum tahu kapan jadi biasanya kalau belum di announce seperti eh, belum dikasih tahu kapan itu gara-gara masih ada hal-hal yang apa mungkin masalah izin bukan masalah teknis lah teknis lah biasanya nggak ada isu lah gitu izin atau apa gitu ya tapi begitu kita udah tahu nanti kurang lebih akan kapan pasti kita akan announce lagi Itulah jadi ya. ya harap sabar menunggulah kalau itu Tentu Pak, kami kan sabar Pak. Maki aja dari 2010 kan sabar aja ya? kan ditanyain customer Pak. Mas Puja ayo ditaruh di Indonesia lah bukan sayanya Pak, azurnya yang ada di sini. ini? Ya, uh, ini menarik sekali diskusinya. Sayang waktu yang memisahkan. Memang kalau penjelasan langsung dari yang ahli itu memang menarik ya. Karena dulu Pak saya nggak paham cloud Pak. Sampai Bapak cerita tentang bedanya mobil rental sama taksi. Wih itu langsung oh. Berarti oh, kalau bukan kak, bukan yang kenyataan. bukan yang susu ya bukan ya pak bukan oh, bukan. bukan saya nggak main-main pak kalau susu pak masa bukan biarkan. bukan bukan yang sapi sama susu ya ini yang rental bukan, sapi. Bukan. sendiri ya, bukan, Oke. Pak. ya ada, ada, ada banyak bedanya. soalnya cara menjelaskannya. <laughs> ada bedanya punya mobil sendiri ya kan itu data center kan lalu punya rental mobil itu eh, hosting ya ya yeah, colocation nah, yeah. colocation dan lain-lain. Lalu kalau cloud itu apa taksi? Butuh lima panggil lima butuh 10 panggil 10. Udah yeah. nggak pakai bayar selesai. Tuh. Pay as you go. Itu aku langsung kebuka. Oh, ini mm. toh cloud. Nah, ini hasil penjelasan ping langsung paham. Oh, ini toh Kubernetes ekosistemnya. Jadi memang lain kali memang aku kuliah Kamis manggil yang ahli aja deh Pak biar penjelasan itu enak runut. Nah, uh, karena kan kita pengennya kuliah Kamis uh, part of academy ya akademi kan tujuan kita kan ingin turut serta kontribusi untuk mencerdaskan bangsa. Nah kita pengen juga punya media yang mencerdaskan bangsa gitu pak. Makanya ya kita lihat fenomenanya ada media banyak, ada yang flexing, ada yang ngasih lihat saldo ATM, habis itu didatengin pajak sedih ya salah sendiri. Ya kan kalau gitu nggak usah ditunjukin gitu. Itu sih. Jadi hmm. ya kita pengen pengen punya alternatif lah ya teman-teman. Nah mungkin thank you banget Pak Irving. Ini semoga bukan yang terakhir. Uh, thank you banget teman-teman. Mungkin ada satu, dua, tiga paragraf kalau bukan penutup dari Pak Irvin tentang AKS. Ya ajak orang pindah juga nggak apa-apa. <laughs> Enggak lah. Yang penting itu sebenarnya gini uh, apa? Uh, kalau boleh disamarkan dari tadi bukan masalah kubernetesnya, tapi sebenarnya isu kita paling banyak itu sebenarnya justru di mindset gitu. Jadi kalau apa kita bisa sama-sama berpikir bahwa mindsetnya udah berubah gitu ya, nggak kayak tadi misalnya kan bahwa harus punya mobil gitu ya, jadi nggak harus punya data center sendiri gitu ya, itu akan jauh lebih mudah gitu, hidup hidup lebih tenang lah gitu ya. Dan kalaupun ada apa-apa juga ada Microsoft bisa dimarahin kan gitu kan intinya kan di situ. Gitu. Terus yang tadi yang kedua masalah dari sisi application developer, kalau tadi kan infrastructure dari sisi application developer, eh, jangan jangan berasumsi kalau membangun apa-apa gitu ya. Jadi jangan berasumsi bahwa oh filenya ada di sini ya, oh database-nya ada di situ ya, gitu. Itu nggak bisa, nggak bisa lagi seperti itu karena kita harus buat aplikasi kita sefleksibel mungkin supaya dia bisa jalan dimanapun. Dia nggak perlu tahu dia jalan di mana. Intinya kan itu ya kalau kita bikin, bikin aplikasi. Jadi pastikan bahwa cloud mindset itu jangan cuma di infrastruktur aja, tapi juga di, di aplikasi juga seperti itu. Mungkin itu kali. Ya, Terima kasih Pak Irving, ya teman-teman bagi yang sudah hadir di kuliah Kamis gelaran kelima. Uh, terima kasih buat teman-teman uh, yang sudah hadir. Terima kasih buat Pak Irving. Uh, kami berserta uh, kami di akademi uh, tentunya ingin berusaha uh, memberikan informasi-informasi yang memang datang dari ahlinya dan betul-betul bisa uh, membawa wawasan baru ya bagi teman-teman. Karena tujuan kita uh, akademi ya membantu. Um, menyiapkan talenta ya, talenta bangsa untuk menuju uh, Indonesia 4.0 kan katanya. Nah, seperti itu. Jadi, terima kasih sekali. Um, semoga kita bisa jumpa lagi di gelaran berikutnya. Uh, kita masih banyak uh, line up speakers yang tidak kalah menarik gitu ya. Uh, tadi Pak Irving sempat mention CNCF ya. Ambasadornya CNCF kita punya, Pak. Ya, kebetulan teman-teman kita juga... Mantap. Uh, yang, berko uh, yang berkontribusi uh, ke, ya mungkin nggak tahu bagaimana di Kubernetes ya, nanti kita undang dia cerita gimana sih Kubernetes kelanjutannya bagaimana developer di Indonesia juga bisa join di open source project itu kan gede ya, Kubernetes ya uh, ya untuk memperlihatkanlah Indonesia berdikari juga loh, mulai dengan ya contribute ke open source dan mungkin, ini mungkin banyak teman-teman yang uh, baru nggak juga, Microsoft is, One of the biggest open source contributor ya, pak Irving ya. Iya dong. Menarik, menarik sekali, menarik sekali. Karena dulu mungkin 10 tahun yang lalu beberapa kita bicara Microsoft itu orang ih close source, is proprietary. Dulu pak, sekarang wis beda. Aku nggak mau pakai .net open source pak. <laughs> nggak mau eh visual studio berbayar, ada visual studio code pak. Eh, itu itu harus pelan pelan pak. Itu. Ya. Kita pun, nah ini menarik. Saya mengampu kuliah proyek perangkat lunak di kampus Ganesa kan, kampus ITB. Itu um, ada sekitar 200 orang, saya bagi menjadi dua dua, dua suku, Pak. Suku G sama suku M. Oke. Okay. Nah, yang ini saya minta ngerjain aplikasinya pakai .net core dan Samarin. Hmm. Yang sebelah lagi Golang dan Flutter. Nanti yang sini di host di GCP, yang di sini di host di Azure. Aku wis bingung ya pertanyaannya. Mas, jangan pakai Samarin atau .NET eh. Kita kan kalau bisa yang open source. <laughs> Udah baca belum gitu kan? Aku kan gak enak kan. <laughs> kalau aku nggak dosen, tak langsung serang gitu. <laughs> baca, kan dulu, gitu ya. Ya, iya, baca dulu, iya. Baca dulu, kalau 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 di dunia komik, baca dulu gitu. <laughs> Tapi kalau lagi ngajar, kan begini, showcase, ya. open source, apa ya. Nggak apa-apa kan namanya memang pelan-pelan. Mengubah mindset kan nggak gampang. Jadi itu juga yang akademi pengen mindsetnya ayo dong uh, jangan rebahan lagi gitu ya. Ini kan rebahan. udah, iya maksudnya rebahan kan karena COVID, jadi kita banyak istirahat. Iya kan terus, ayo bangkit-bangkit. Kita nggak pernah kalah kok. Ngapain bangkit? Kita harus mulai karya, beraksi. Gitu ya. Okay. Itu Manggap. mungkin ya, semoga teman-teman uh, bisa makin mau semangat, terbangkit lagi apa, semangat belajarnya makin baik lagi, makin semangat lagi. Intinya dengan Akademi, uh, kita uh, belajar bersama, berkarya untuk bangsa. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa kapan-kapan. Terima kasih Pak Irving. Terima kasih semuanya.